udara laut yang sangat segar, cuaca yang cerah. Ayo kita mulai petualangan kita menjadi bajak laut. Hei, kapten. Rasakan itu. Apakah ketawaku sudah terdengar seperti bajak laut yang kejam? Sepertinya tidak. Tertawa bajak laut tidak sepertimu, bocil. Apa katamu, Cho? Tadi aku bilang, tertawamu seperti anak kecil. Kurang ajar. Kesini kau, Cho. Mau aku buang kau ke laut. Lari! Jangan kabur kau, Cho. Yuda, gimana kondisi sekitar? Sejauh ini aman, Tut. Aku belum melihat kapal lain yang ada di sekitar sini. Baiklah. Kalau kau melihat ada kapal asing, cepat kasih tahu aku, Yud. Siap, Kapten. Oh iya, Yud. Ada apa lagi, Tut? Sebentar lagi kita memasuki daerah rawan perompak, jadi kita harus hati-hati. Baik, serahkan kepadaku. Hehehe. Cepat minta maaf, atau aku lepas nih. Biar kau dimakan sama Yu itu. Emang ada Yu? Lihat tuh di bawah. Sepertinya itu sangat lapar. Sial, beneran lagi. Oke, aku minta maaf. Cepat angkat aku, Cil. Aku takut, aku gak mau dimakan sama Yu. Aku masih mau hidup. Tapi janji dulu gak ngeledekin aku lagi. Iya, aku janji. Hampir aja aku dimakan sama Yu itu. Capek juga kejar-kejaran tadi. Aku mau istirahat dulu lah. Nanti kalau ada apa-apa kasih tahu aku, Cho. Makanan ada, minuman aman, bumbu-bumbu oke. Sip. Lagi apa, Bang Ted? Ini Cil, lagi cek persediaan kapal. Oh, masih aman kan, Bang Ted? Aman. Aduh. Kenapa, Bang Ted? Digigit laba-laba, Cil. Sakit juga ternyata. Tapi enggak apa-apa kan, Bang Ted? Enggak apa-apa, Cil. Laba-laba mah. Ya, Bang Gatot pingsan lagi. Wih, banyak juga ikannya. Pancing mania. Oke. Kotoran burung ternyata. Yah, robek lagi. Cho, kesini Cho. Ambil alih setir kapal. Aku mau nambali itu, Cho. Kok bisa sobek, Bang Jud? Gara-gara tadi ada burung. Oke, aku kesana sekarang. Hati-hati, Cho. Pegang setirnya. Siap, Bang Jud. Aku tidak akan mengecewakanmu. Untung robeknya gak besar. Putar ke kiri. Putar lagi ke kiri. Ke kiri. Ke kanan. Ke kanan kiri. Aku lupa lagunya. Co, jangan diputar-putar. Nanti kapalnya bisa terbalik. Iya, Bang Yud. Maaf, aku kira kayak setir mobil. Udah, diam aja di situ, Co. Akhirnya selesai juga. Apa itu di sana? Aduh, gak kelihatan lagi, terlalu jauh. Harus pakai teropong. Minggir, Cho. Ada apa, Bang Yud? Bentar, Cho. Di mana tadi? Ada kapal lain. Cho, panggil Gatot. Waktunya kita jadi bajak laut beneran. Apakah kita akan menyerang mereka? Ya, benar. Itulah bajak laut sejati. Bang Gatot kenapa? Pingsan, Cho. Habis digigit laba-laba. Oh iya. Kata Bang Yuda, di sana ada kapal lain. Yang bener, Cho. Itu kapalnya. Oh iya, Cho. Ayo, Bang Jud. Kita serang. Udah gak sabar aku. Kemana, Gatot? Dia masih belum sadar. Yaudah, biar dia nyusul nanti. Ayo, Cho.
Semuanya diam. Serahkan harta benda yang ada di kapal ini. Iya, kita bajak laut. Kenapa kalian diam? Kalian gak tahu siapa kita. Asal kalian tahu ya, kita sangat kejam. Hah, kejam? Apa maksudmu itu? Tulang manusia. Mang Yud, ternyata mereka lebih mengerikan. Mang Yud, gimana ini? Sepertinya mereka bajak laut pemula. Oh, kalau begitu, ayo kita kasih mereka tutorial menjadi bajak laut yang benar. Ayo, Kapten. Gimana, Mang Yud? Apa sebaiknya kita kembali ke kapal? Nanggung, Cil. Kita udah di sini. Kita lawan aja. Serang! Wah, pukulanmu tidak terasa. Sekarang giliranku. Mereka sangat kuat. Kepalaku berdarah. Sepertinya aku akan pingsan. Rasakan ini. Apa? Tidak mempan. Lepaskan aku. Lepaskan. Pengtet, tolong. Ini di laut, tidak ada yang bisa mendengarmu. Lepaskan, lepaskan aku. Tinggal kau, kucing kecil. Jangan remehkan aku, walau aku cuma seekor kucing. Aku bisa. Bisa apa? Lah. Taruh mereka semua di gudang. Siap, Kapten. Ternyata mereka ditangkap. Lagian, mereka juga sembrono. Harusnya tunggu aku dulu. Apa aku serang mereka? Tidak. Itu terlalu beresiko. Mending aku menyelinap dan selamatkan dulu teman-teman. Akan kutunggu sampai mereka lengah. Sepertinya mereka sudah tidur. Ini waktu yang tepat. Hati-hati. Jangan sampai mereka terbangun. Untung tidur mereka pulas. Aku harus segera membebaskan teman-teman. Aku di mana? Mang Yud, Chow, bangun. Kita di mana, Cil? Kalian sekarang ada di gudang bawah kapal. Siapa itu? Apa kau hantu? Bukanlah, Chow. Masa ada hantu di sini? Kalian bisa panggil aku Nero. Aku seorang pelayan yang disekap di sini. Apa kau sudah lama di sini? Ya, sudah berbulan-bulan aku di sini. Aku dikurung sama mereka. Para bajak laut itu mengambil alih kapal ini. Sampai sekarang aku belum bisa bertemu dengan keluargaku. Jahat kali bajak laut itu. Tapi kan kita juga bajak laut. Maksudku bajak sawah. Tapi tenang Nero, aku dan teman-teman akan membantumu mengambil alih kapal ini. Iya kan Bang Yud, Co? Mustahil. Kita kan lagi dikurung. Bisa bebas saja udah bagus. Oh iya. Kalau kita bekerja sama, pasti kita akan bisa keluar dari sini. Nah, setuju. Di mana ya? Mungkin aku tahu di mana tempatnya. Tidak mungkin. Tadi aku sudah pastikan kalian sudah tertidur. Tidak semudah itu, Ferguso. Anak buah, tangkap dia. Siap, Kapten. 3-1. Baiklah. Di mana kau menyembunyikan temanku? Di sana. Oke.
Akhirnya aku menemukan kalian. Mengtet. Gatot. Yeay, kita selamat. Bagaimana dengan bajak laut itu, Mengtet? Tenang, Cil. Aku sudah mengalahkannya. Wah, kau memang hebat, Tot. Terima kasih, terima kasih. Ayo kita pergi sekarang, sebelum mereka sadar kembali. Ayo, Cho. Ayo, Nero, kita pur. Kemana, Nero? Dia menghilang. Siapa Nero? Tadi ada seorang bapak tua yang namanya Nero. Tapi kok sekarang gak ada ya? Tuh kan, apa aku bilang tadi? Dia beneran hantu. Mengerikan. Udah-udah, ini bisa kita bahas nanti. Yang penting sekarang kita keluar dari sini. Ayo semuanya. Gelap entah. Ada petir. Sepertinya akan ada badai, Tot. Bener, Yud. Aku juga punya firasat yang sama. Semuanya, ayo berlindung di dalam. Ayo, Cok, cepat masuk, Cok. Yuda, masuk, Yud. Ya, Tot, nanti aku nyusul. Ini aku harus pegang kendali supaya kapalnya tidak terbalik. Oke, Yud, hati-hati. Jangan memaksakan diri. Oke, Tot. Ombaknya semakin besar. Sangat bahaya jika aku teruskan. Aku harus masuk ke dalam. Ini, Cok. Terus, Cok, lanjut, Cok. Agak kuat lagi kalau bisa. Tapi, bayarannya Whiskas. Setuju? Oke, Cok. Bisa diatur itu, mah. Gimana, Yud, keadaan di luar? Sangat bahaya, Tot. Air laut semakin tinggi. Sebaiknya kita tetap berlindung di dalam kapal. Ada apa ini, Mantap? Sepertinya kapal kita akan terbalik. Awas! Kepalaku sakit sekali. Hah? Siapa kalian? Selamat datang di Pulau Tengkora. Lepaskan mereka. Sepertinya mereka orang baik. Ada tengkora hidup, Mengtet. Bentar. Berarti jangan-jangan kita sudah beda alam, Mengtet. Apa ini di surga, Mengtet? Bukan. Kita masih hidup, Cil. Kita sekarang ada di pulau apa tadi, Bro? Pulau Tengkora. Berarti kalian hantu ya? Bukan. Kita tengkora. Tengkora itu bukannya masuk kategori hantu ya, Mengtet? Aku mana tahu, Cil. Keras. Bener, Mengtet. Ini asli tengkora, no tipu-tipu. Wajahmu sangat menyeramkan. Tolong, Mengtet. Dia mau makan aku. Makanya, Jill, jangan body shaming. Ngomong-ngomong, kalian bajak laut dia? Iya. Kapal kita di mana, Mengtet? Tadi aku melihatnya di pinggir pantai. Untung masih ada. Kalau nggak ada, kita nggak bisa pulang, Mengtet. Tapi kapalnya hancur sih. Ya, sama aja dong, kita nggak bisa pulang. Gimana nih, Mengtet? Jill. Ya, tinggal berenang, Cok. Kita berenang dari sini ke rumah sekitar seminggu paling. Yang ada meninggal kita. Pasti kapalnya hancur gara-gara badai kemarin, Mengtet. Iya, Cil. Emang badai kemarin sangat mengerikan. Pak Tengkora, apa kita boleh beristirahat sementara di tempatmu? Oh, boleh-boleh. Dengan senang hati. Sementara ini kalian bisa beristirahat dulu di istanaku. Nanti aku suruh anak buahku untuk memperbaiki kapal kalian. Wah, seriusan ini, Pak Tengkora? Duarius. Terima kasih, Pak Tengkora. Kau baik sekali. Apa di istanamu banyak makanan, Pak Tengkora? Ada dong. Masa di istana nggak ada makanan? Makanan kucing juga ada, kan? Makanan kucing, makanan King Kong, makanan ubur-ubur. Tenang, semua ada di sana. Kalian bisa makan sepuasnya. Yeah! Ya udah, yuk kita kesana sekarang aja. Oke, sebentar.
mulai kenal nih Banteng. Mukanya ini Banteng di episode kowe yang kemarin ya, Mang Tat? Iya, Cil. Kemarin aku juga ngeliat dia di kapal. Sekarang dia malah ada di sini. Apa jangan-jangan dia... Bang Yud! Bangun, Bang Yud! Bang Yuda masih pingsan, Bang Tat. Ya udah, biar aku aja yang angkat, Cho. Kalau ini mah namanya kereta Banteng, bukan kereta kuda. Ayo, Cho, naik. Iya, Cil, tunggu. Akhirnya kau sadar juga. Ah, kau siapa? Tenang Yud, tenang. Dia orang baik. Dia yang menyelamatkan kita. Oh, maaf. Baru bangun jadi nyawanya belum full. Terus ini kita mau kemana? Kita akan pergi ke istanaku. Nah, itu dia tempatnya. Gede juga ya. Ya, Cil, kalau kecil namanya Stamini. Dikit lagi lucu, Bang Tut. Diam, Koco. Oke. Selamat datang di Istana Tengkorak. Ayo masuk, anggap aja rumah sendiri. Wih, di luar juga ada karpetnya, keren. Pelayan. Iya, ada apa Tuan? Tolong siapkan makanan untuk tamu-tamu kita ini. Baik Tuan. Oh iya, sambil menunggu makanannya siap, aku akan mengajak kalian keliling istanaku. Wah, boleh juga tuh. Wah, asik. Aku juga penasaran ada apa aja ya di istana sebesar ini. Ngomong-ngomong, toiletnya di mana ya? Aduh, aku kebelet nih. Oh, lurus aja, terus belok kiri. Oke, terima kasih. Yuk, semuanya, ikuti aku. Aduh, lurus, terus belok kiri. Mana toiletnya? Oh, itu. Nah, ini adalah tempat koleksi patung-patung yang kubuat. Ternyata kau juga seniman, Pak Tengkorak. Ya, bisa dibilang seperti itu. Keren-keren karyamu, Pak Tengkorak. Terima kasih. Kalau yang ini, patung apa, Pak Tengkorak? Yang itu jangan dibuka. Wah, ini perfect sekali, Pak Tengkorak. Wah, karyamu sangat indah. Wah, sudah ku bilang, jangan dibuka. Kalian tuh masih kecil. Tuh, dengar, Cow. Kau sih ngeyel. Iya, aku minta maaf. Yaudah, ayo kita ke tempat selanjutnya. Selanjutnya, ada akuarium terbesar di tempat ini. Ada sekitar 1000 ikan di dalamnya. Ini mana ada 1000, Pak Tengkorak? Iya, kayaknya setengahnya aja nggak ada. Sebenarnya dulu ada 1000, tapi kayaknya sisanya mati deh. Ada Banteng laut. Lega. Tadi pada kemana ya? Ada orang. Maksudku Tengkorak. Apa kau sudah tahu? Ya, Tuan Aldo membawa 3 manusia dan 1 kucing. Apa yang dimaksud aku, Bocil, Gato, dan Coco? Aku harus mendengarnya lebih jelas. Berarti persyaratannya sudah cukup. Kan kita butuh 3 manusia untuk persembahan ke penyihir itu. Persembahan? Berarti kita akan dijadikan tumbal. Terus langkah selanjutnya kau mau apa?
Aku akan memberikan obat tidur di makanan ini. Ketika mereka makan, mereka akan tertidur sementara. Lalu kita akan membawanya ke tempat penyihir itu dan memulai ritualnya. Kau sangat cerdas. Cih, ternyata mereka bukan orang baik. Aku akan memberitahukan ini ke Gatot sebelum terlambat. Siapa itu? Jangan-jangan ada yang menguping pembicaraan kita. Ayo kita cek. Aduh, selesai aku. Aku harus sembunyi di mana ini? Sepertinya tidak ada orang di sini. Ya udah, cepat kau antar makanan itu sebelum ada yang melihatnya. Baik. Permisi tuan, makanannya sudah siap. Sudah kau laksanakan? Beres tuan. Teman-teman, makanannya sudah siap. Ayo kita segera ke ruang makan. Yeay, kita makan, kita makan. Cil, ayo Cil, waktunya makan. Oke, Bang Ted. Wangi. Ini pasti rasanya enak sekali. Wah, sepertinya aku akan makan banyak di sini. Silakan makan, jangan ragu. Ambil sepuasnya juga boleh. Iya, Bang Yuda kemana ya? Tadi katanya sih ke toilet, tapi kok belum balik ya? Apa jangan-jangan dia tersesat? Apa aku cari dulu ya? Jangan. Lebih baik kalian makan dulu. Sayang, nanti makanannya dingin. Benar juga, Bang Tat. Ya udah. Ayo, selamat makan. Jangan kalian makan itu. Kenapa, Yud? Mereka menambahkan obat tidur di makanan itu. Kau tahu dari mana, Yud? Aku melihatnya tadi. Mana mungkin aku menaruh obat tidur di situ? Buat apa coba? Bener, Yud. Dia kan yang menyelamatkan kita. Nggak mungkin dia berbuat jahat. Memang bukan dia yang menaruh obat itu, tapi pelayannya. Sial. Kenapa orang itu bisa tahu rencanaku? Kenapa aku ngantuk sekali? Meng Tot, Cocok sudah memakannya. Tuh, Tot. Bener apa aku bilang? Dia menjebak kita. Kita akan dijadikan tumbal. Hah, tumbal? Maksudnya apa, Yud? Nanti aku kasih tahu. Sekarang kita harus pergi dari sini. Ayo, Cil. Tunggu, Bang Dad. Hahaha. Kalian sudah tahu ternyata. Percuma. Kalian tidak akan bisa pergi dari sini. Pengawal, tutup semua akses pintu keluar. Sial. Pintu utama sudah ditutup. Gimana, Yud? Ikuti aku. Aku tahu pintu lainnya. Ayo, Cil. Berhenti, Cil. Sial. Kita terjebak. Bagaimana cara kita keluar dari sini? Aku tidak melihat ada jalan keluar di sini. Lihat-lihat. Temboknya gerak, Bang Tut. Ternyata mereka sudah menyiapkan ini. Ayo Yud, tahan temboknya. Kalau tidak, kita akan mati di sini. Baik, Tot. Ada asap apa ini? Sudah kubilang, kalian tidak akan bisa kabur. Rencanaku menguasai pulau ini akan segera terwujud. Hahaha. Surat dari Istana Tengkorak. Mereka sudah mendapatkan barangnya. 3 manusia. Aku akan menyiapkan bahan dan memulai ritualnya.
Bisa kita mulai sekarang ritualnya? Sangat bisa. Karena bahan-bahannya sudah terkumpul, kita akan mulai sekarang ritualnya. Dengan ritual ini, kau akan mendapatkan kekuasaanmu. Dan aku akan mendapatkan kekebalan abadi. Sepertinya aku sudah tertidur cukup lama. Ini di mana? Kenapa aku ada di sini? Bocil, Bang Tut, Bang Yuda, kalian kemana? Kenapa mereka meninggalkanku sendiri di sini? Tak kusangka mereka sejati itu kepadaku. Setelah selama ini aku membantu mereka. Kau mengagetkanku, kerbau. Banteng maksudku. Kau juga ada di sini. Oh iya, dia kan gak bisa bicara. Sebenarnya aku juga bisa bicara. Kau juga bisa bicara? Iya. Ternyata ada hewan lain yang bisa bicara selain aku. Kau sangat keren. Oh iya. Terus apa yang kau lakukan di sini, wahai banteng? Aku mau menyelamatkan temanmu. Teman-temanku kenapa? Bukannya mereka yang meninggalkanku di sini? Bukan. Bagaimana aku menjelaskannya ya? Jadi intinya, teman-temanmu akan dijadikan tumbal seserahan untuk proses ritual sang penyihir dan Raja Tengkorak. Apa? Ternyata Raja Tengkorak sejati itu. Kalau ritualnya berhasil, apa yang terjadi pada teman-temanku? Mereka akan apa? Meninggoy. Ayo lepaskan aku, Banteng. Aku harus segera menyelamatkan teman-temanku. Ya, sebentar. Aku harus mencari kuncinya dulu. Aduh, lama, Banteng. Tenang. Pasti menyihir itu menyimpan kuncinya di sekitar sini. Nah, ketemu. Ayo cepat, Banteng. Cepat lepaskan aku. Iya, sabar. Sebentar lagi nih. Nah, kebuka. Oh iya, pasti penyihir itu sangat kuat. Bagaimana cara kita melawannya? Tenang, semuanya ada di sini. Kumpulan cara-cara mengalahkan penyihir. Penyihir, apa yang kau lakukan? Lihat, belum terjadi apa-apa. Apa mantraku salah? Sepertinya aku sudah benar membaca mantranya. Apa ada kurang ya? Pasti ini kurangnya. Apalagi yang kurang, penyihir? Aku lupa ritual ini cuma bisa dilakukan saat gerhana bulan. Hah? Berarti semua ini percuma? Aku sudah capek-capek membawa mereka ke sini. Kenapa kau lupa memberitahuku tentang itu? Namanya lupa. Tapi tenang, Tuan Tengkorak. Menurut kalender yang kubuat, sebentar lagi akan terjadi gerhana bulan. Kita tinggal tunggu waktunya tiba. Wah, baiklah. Walaupun harus menunggu lagi. Banteng, di mana tempatnya? Aku masih mencarinya, Jo. Jadi kau belum tahu tempatnya? Aku mana tahu. Aku kan baru pertama kali kesini. Iya juga. Mending sekarang kita pilih mau lewat jalan yang mana. Itu, di depan ada 3 jalan. Kita pilih salah satu. Itu kan cuma ada 2, Banteng. Yang satunya ketutup. Yang artinya kita gak bisa lewat. Oh iya, kau benar, Jo. Oke, dalam hitungan ketiga kita pilih mau lewat jalan yang mana. 1, 2, 3. Tiga, kanan. Tengah. Jadi yang mana, Banteng? Kanan atau tengah? Sebaiknya kanan. Karena sesuatu yang baik dimulai dari kanan. Tapi feeling aku tengah. Yaudah, penting kita sweet. Yang menang bisa pilih kita lewat jalan yang mana. Setuju.
datang. Hah, seharusnya aku memastikan dulu semuanya siap. Baru ku mulai ritualnya. Tapi gak apa-apa, sebentar lagi gerhana bulan akan tiba. Berarti teman-temanku masih selamat. Ritualnya belum dimulai. Yim! Jo, gimana sih kamu? Jangan keras-keras. Hah, suara apa itu? Suaranya dari sini. Gagak, kenapa dia? Ada apa kau memanggilku? Akhirnya gerhana bulan akan segera tiba. Saatnya kita mulai ritualnya. Ah, kucing itu kemana? Jangan-jangan... Tidak. Aku sudah lama mempersiapkan ritual ini. Tidak akan kubiarkan kucing itu menggagalkannya. Kemana penyihir itu? Kapan kita mulai ritualnya? Tandu dia banteng. Oke. Kau kenapa banteng? Kenapa kau menyerang tuanmu? Kau bukan tuanku. Kau jahat. Jo, lepaskan teman-temanmu. Akan ku urus ini. Ferreira Satera. Aku tidak bisa bergerak. Ah, sial. Padahal sedikit lagi. Cil, Bang Yud, Bang Tot, bangun. Tolong. Kalian bangun. Sekarang tidak ada lagi pengganggu. Akhirnya waktunya tiba. Trispocudo del Piero Maldictio Potenia Imunitas Perpetua. Kau juga akan kujadikan tumbal. Bukan ini kesepakatannya. Kenapa kau mengkhianatiku, penyihir? Kau menjebak anak-anak muda itu, dan aku menjebakmu. Kau hanya kujadikan sebagai alat. Ah, apa? Kurang ajar kau, penyihir. Ternyata kau lebih licik. Sekarang tinggal tunggu ritualnya selesai. Tidak, Cucu tidak mau berpisah dengan kalian. Bangun Bang Tot, Cil, Bang Yuda, bangun. Maafkan Cucu. Cucu tidak bisa berbuat lebih. Kenapa ini harus terjadi? Bocil, Yuda, Cucu. Bang Tut, kau, syukurlah kau bangun Bang Tut. Ada satu yang bangun. Hah, aku tidak akan membiarkan rencana ini gagal. Akan kuhajar kau penyihir. Sebelum kau melawanku, lawanlah dulu pasukanku. Bangkitlah pasukan tengkorak. Aku harus melawan tengkorak sebanyak ini. Tidak ada pilihan lain. Aku tidak bisa kabur. Aku harus mengalahkan penyihir itu dan menyelamatkan teman-temanku.
mereka tidak ada habisnya. Setiap aku kalahkan, mereka selalu bangkit kembali. Sebaiknya kau menyerah dan mengikuti jalan ceritaku. Ya, rantai ini lagi. Aku tidak bisa bergerak. Tenagaku sudah habis melawan pasukan tengkurap itu. Akan kuselesaikan sekarang ritual ini. Selamat tinggal, penyihir. Kau? Iya, aku Nero, nelayan waktu itu. Kau masih ingat kan? Berani-beraninya kau menggagalkan ritualku. Apa yang terjadi? Sepertinya kita pernah bertemu, Pak Tua. Tapi di mana ya? Kau Pak Tua hantu itu. Sebenarnya aku bukan hantu. Tak kusangka kita bertemu lagi di sini. Dan kau menyelamatkan kita semua. Apakah ini benar-benar kebetulan? Nero, akhirnya kita bertemu lagi, kawanku. Iya, semenjak kejadian itu kita berpisah. Penting. Kau juga mengenal Pak Tua itu? Iya, dia kawan aku. Hah? Kawan? Apa ini kebetulan? Hah? Kau berubah jadi manusia, Banteng? Iya, Cu. Sebenarnya, aku juga manusia yang dikutuk oleh penyihir itu. Kutukan itu akan berakhir jika penyihir itu mati. Teman, kutukan. Aku bingung. Apa yang terjadi sebenarnya? Oh, jadi yang ada di kapal waktu itu kau, Banteng? Iya, itu aku. Sebenarnya aku mau menyelamatkan Nero. Tapi kenapa waktu itu kau menyamar jadi patung? Aku takut kalian menangkapku. Apa yang terjadi? Bang Yud, Bang Yuda, sekarang kita ada di mana? Aku juga gak tahu, Cil. Terakhir kali yang ku ingat, kita terjebak di ruang bawah tanah di istana Raja Tengkora itu. Setelah itu, kayaknya kita semua pingsan. Coco! Akhirnya mereka sadar. Cil! Yud! Sini-sini! Nero? Jadi orang tua ini yang menyelamatkan kita. Dia berhasil membunuh penyihir itu dan mematahkan kutukannya. Aku kira kau beneran hantu, Nero. Soalnya kau tiba-tiba menghilang. Iya, Nero. Kau kemana waktu itu? Sebenarnya waktu itu aku... Ada apa ini? Kok goyang-goyang? Sepertinya tempat ini akan hancur. Kita harus cepat pergi dari sini. Banteng, sampai jumpa. Aku akan merindukanmu, Banteng. Semoga kita bertemu lagi, Cho. Kau kucing yang baik. Sekarang kita pulang, Bang Tet. Iya, Cil. Aku capek. Aku mau istirahat di rumah. Ada apa ini? Ada apa, Bang Yud? Sepertinya ada kapal lain di depan. Tombol menyerah ada di pengaturan, Bang Tut.